Berapa jam ya gila? Hari A.U.
kalau iso Pak, sambil saya muter lagi nih.
Nah, untuk yang di sini Bapak Ibu, kita berjarak dengan Merapi. Tadi lihat Gunung Merapi ya, dari puncak Merapi sampai sini itu di radius 7,5 kilo. Jadi lebih ke bawah. Dan tentu yang di sini warganya itu semuanya selamat, kecuali yang di sebelah sana, Bu. Itu ada hewan ternak, itu banyak yang mati, itu ada ribuan ekor. Karena pada waktu itu diajak bandel, Pak. Diajak turun ke bawah. Soalnya bilangnya mo. Orang Jawa bilang mo itu enggak mau. Nah, jadi sampingnya menikmati di sini banyak. Itu ada ribuan ekor. Tapi yang ditaruh di sini cuma salah 2 aja. Soalnya kalau salah 3 itu di belakang Merapi ya. Nah, betul. Yuk, sambil kita masuk ke dalam, monggo. Salah 3 nilainya 7. Sambil masuk ke bangunan Jawa, hati-hati, Bu. Karena memang sengaja dibuat pendek. Filosofi orang Jawa kalau memasuki rumah, orang Jawa itu harus nunduk-nunduk atau tunduk sambil bilang melonot. Nah, di sebelah sini Bapak Ibu, ini ada beberapa perang-perang pengebut, sama ada beberapa alat musik gamelan yang masih tersisa sampai sekarang. Di depan itu ada wayang kulit, itu yang bawah itu dulunya terkena awan panas tapi tidak terbakar. Ya, masih ada warnanya itu tambah aja. Jumlah wayang itu ada 50 lebih, tapi yang tersisa cuma tinggal satu itu aja, yang namanya adalah Batara Bayu. Bayu itu artinya adalah angin. Bukan banyu ya, banyu itu air. Sambil kita masuk ke dalam, Bapak Ibu. Nah, untuk yang di luar tadi itu ada kerangka sapi. Tapi kalau di dalam kaca ini ada kerangka kelinci. Jadi mayoritas warga di sini itu yang berternak sapi. Itu ada juga yang berternak kelinci. Untuk kelinci yang di sini itu yang dikonsumsi, yang dibuat kuliner, dibuat sate, tongsai, kelinci gitu. Yang di bawahnya itu ada beberapa toples, isinya adalah abu vulkanik, pasir sama batu erupsi Merapi tahun 2010, 11, 13 sama tahun 2014 Gunung Merapi. Kalau di Jawa Timur itu meletus, abunya sama jadi juga. Nah, kalau yang di belakang bapaknya, ini ada foto-foto Gunung Merapi pas mengeluarkan awan panas yang tidak berbahaya. Jadi kalau yang tidak berbahaya itu condong mengarah ke atas, yang sampai sini itu cuma debunya aja. Yang mengarah yang ke bawah itu baru yang berbahaya, nanti ada fotonya, sama ada beberapa foto-foto letusan lava yang mengarah ke bawah. Nah, kalau yang di sebelah sini Bapak Ibu, ini ada beberapa foto yang berbingkai hitam sama yang berbingkai emas. Kalau yang berbingkai hitam, ini adalah foto-foto setelah tahun 2010, jadi untuk puncak Merapi untuk sekarang itu sudah terbelah seperti ini. Tapi kalau yang berbingkai emas, itu adalah foto-foto Gunung Merapi tahun 2006. Gunung Merapi bagian atasnya itu sudah masih lancip. Ini sudah sini, bisa dilihat, nggak apa-apa. Bisa ke sebelah sini. Dan di sebelah sini, ini ada yang namanya Bangker Kaliadem. Bangker itu dibikin buat untuk berlindung dari bahaya awan panas. Tapi ternyata tahun 2006 yang sampai sana itu bukan cuma awan panasnya aja, tapi adalah material lava yang di bawahnya itu. Ya, di mana tahun 2006 itu ada dua relawan masuk ke dalam bangker, itu meninggal dunia tertimbun oleh material lava. Jadi ditemukan meninggal, satu berada di ruangan tengah, seluruh badannya hangus. Yang satunya lagi masuk ke dalam bak kamar mandi yang dikiranya masuk ke dalam air itu bisa mendinginkan badan, tapi ternyata airnya mendidih, Bu. Jadi mantap. Nah, sambil ke sebelah sini, ini ada beberapa contoh-contoh Gunung Merapi yang meletus, yang mengeluarkan awan panas yang berbahaya. Bisa ke sebelah sini. Ini yang condong mengarah ke bawah. Ini yang kelihatan awan panasnya ini kondisi siang hari. Yang kelihatan lava yang merah-merah ini kondisi malam hari ya. Ini adalah erupsi Merapi tahun 2010 yang berbahaya, itu contohnya seperti ini. Nah, sambil kita geser di sebelah sini Bapak Ibu, untuk rumah dari Jombang, ini ada jam erupsi atau yang menunjukkan letusannya yang ke sini. Ini adalah letusan yang kedua yang bertepat tanggal 5 November tahun 2010 jam 12:15. Ini menunjukkan tengah malam. Jadi untuk yang di bawah sana itu banyak orang yang meninggal karena di luar prediksi, dan pada waktu itu kan menunjukkan tengah malam. Jadi warga-warga yang berada di bawah baru banyak yang tidur dan tertimbun oleh material lava. Untuk Gunung Merapi tahun 2010 itu meletus selama 3 bulan. Tapi untuk letusan yang paling dahsyat itu 2 kali. Tanggal 26 Oktober ya pas Mbak Marja meninggal. Untuk yang kedua itu yang bertepat tanggal 5 November. Ya mungkin ada yang mau lihat foto rumahnya Mbak Marja yang dulu. Bisa ke sebelah sini pas terkena letusan awan panas. Itu yang ini. Yang sampingnya yang ada mobilnya depan itu adalah rumahnya anaknya Mbak Marjan yang sekarang menjadi juru kunci Merapi. Ya depannya itu ada mobil MPV, mobil relawan. Nah, kalau yang di atasnya itu ada sapi-sapi yang terkena awan panas yang sampingnya di sini. Ini ada foto Tugu Jogja yang abunya sampai kota Jogja sana. Bisa sambil kita bergeser ke sebelah sini Bapak Ibu, untuk rombongan dari Jombang. Nah, bisa kemari. Ini ada fotonya Mbak Marjan, Pak, di sebelah sini.
Dia pakai baju, pakai koko putih. Ini Mbak Marjan itu foto tahun 2006. Mbak Marjan sekarang udah almarhum. Yang sekarang yang menjadi penggantinya itu adalah anaknya, yang sampingnya, yang baru megangi kertas itu. Ya itu namanya Pak Asih. Tapi kalau orang sini bilangnya bukan Pak Asih, tapi Mbak Asih. Itu untuk sekarang tinggalnya di bawah sana, di radius 10 km. Nah untuk warga yang di sini, rumah-rumah warganya semuanya hancur semuanya. Dan sekarang itu udah dibakar oleh pemerintah, itu yang ini, yang bawah fotonya ini. Itu dibakar oleh pemerintah secara gratis, tapi untuk tanahnya yang di sini sampai sekarang masih menjadi hak milik pribadi. Tapi sebelum dibuatkan rumah tetap dulunya, dibuatkan rumah yang atas itu yang terbuat dari kayu sama bambu, dihuni kurang lebih sekitar 1 tahun, baru berpindah tempat yang di bawahnya itu. Nah sambil ke sebelah sini Pak, ini ada 2 foto makam massal. Ini adalah korban-korban yang meninggal terkena awan panas sama terkena lava yang di sebelah sini. Yang foto yang bawah itu yang terkena awan panas, jadi keluarganya masih bisa dikenali atau masih bisa teridentifikasi. Tapi kalau yang atas, itu yang tertimbun oleh material lava, itu yang ditemukan cuma 3 kerangkanya saja. Terkenali itu cuma laki-laki sama perempuannya aja. Untuk nama-namanya nggak bisa. Nah kalau sudah bisa bergeser ke sebelah sini, foto perobohan dari Jogja. Foto yang ruangan sebelah sini Bapak Ibu, ini ada dapur ya. Yang dimana di dalamnya ini masih banyak perobohan rumah tangga yang masih tersisa. Ini dibuat koleksi, itu diambil dari satu kampung. Jadi bukan dari rumah ini aja. Jadi di dalam sini masih banyak perobohan-perobohan milik warga yang masih tersisa. Dan dulu sebelum erupsi, 1 minggu sebelumnya itu baru ada penyentuhan tabung LPG. Jadi depan kita itu ada tabung LPG juga. Nah kalau yang di sebelah sini, ini ada foto-foto hewan ternak ya. Yang pada waktu itu terkena letusan awan panas tapi kondisinya masih hidup. Itu bagian kulitnya banyak yang melempuk. Ini dievakuasi sampai ke pengungsian gak nyampe 1 minggu, itu sapinya mati juga. Tapi matinya karena disantap ya Bu, bukan disembelih ya. Tapi buat untuk konsumsi yang berada di pengungsian. Nah kalau yang di belakang ibunya, ini ada gelas yang terbuat dari kaca. Ini bukan pecah tapi meleleh. Untuk sisi lebur kaca itu di atas 400 derajat Celcius. Bisa dibayangkan dong awan panasnya sampai sini berapa derajat. Dan untuk yang di sini Bapak Ibu, ini ada sedikit sponsor ya. Biar kulitnya lebih glowing-glowing, bisa pakai Marina. Di sebelah sini ada Marina sama Lantulip ya. Itu glowing-glowing, biar kulitnya gelis. Biar kinclong. Nah, kalau di sebelah sini Bapak Ibu, ini ada sisa-sisa abu vulkanik. Mau dipegang boleh, disentuh boleh. Yang penting jangan diambil, dimasukkan ke kantong. Nanti kalau disentuh Ibu, itu ini lainnya. Ya. Di atas ini adalah tata-tata letusan lava yang sampai di radius 15 kilo, contohnya seperti ini. Jadi untuk permukiman warga semuanya habis, itu tertimbun oleh pemadam lava seperti itu. Dan dari tahun 2018 sampai sekarang, Gunung Merapi itu statusnya adalah siaga. Jadi tiap hari itu erupsi. Contohnya di belakang saya, ini ada erupsi Merapi tahun 2021 di bulan Desember. Yang belum lama di sebelah sana, ini tanggal 11 Maret tahun 2023. Tapi kalau ibunya tinggal di sini, nah itu ibunya bisa lihat letusan awan panas, letusan lava tiap malam. Tapi nggak berbahaya Bu, itu malah aman itu. Nah sebelum kita ke melanjutkan perjalanan atau sambil foto-foto, kita foto bareng dulu ya. Di depan museum ini Omako Memoriko ya. Mungkin dari Mas Tehannya ini ada banner. Nah setelah itu erupsi 2010 selesai, berapa Pak Yusuf? Nah berapa jadinya? 16. Berarti tadi 18 ini berarti ya? Ini loh ya? 18. Oh, 16.
Ayo balik. Nggak lupa ngambil, nggak lupa. Cok, cok. Di sini. Cok, cok, kalau kemarin. Gantian foto. Gantian foto ya. Ayo balik, foto balik. Ya, gue mau nyetir ya. Gue mau ngomong. Kata. Thank you.
Teman-teman dari Bapak Ibu dari Jumlah, silakan mengikuti arahan dari kelompok kita yang punya baju warna biru dan kami masih dapat arahan yang berada di sebelah timur. Maka silakan yang dari Jumlah silakan berangkat semuanya ke depan batu alien yang ada di dalam sana. Mana batunya nih, Mas? Ya, itu batunya. Sekali lagi menanggung dari Pondok Cina. Apabila sudah dirasa cukup untuk di area batu alien, silakan untuk mempersiapkan diri untuk segera melanjutkan perjalanan menuju batu alien Jogja. Mantap. Disarankan bagi yang masih muda-muda kuat-kuat. Oh, iya. Pegangan terus biar enggak mounting. Mantap. Nanti picit ya. Sopir kula mantap iki yen nang ngebok-ngebok. Mana ini dah, Bu? Ini batu alien. Wah, ini kalau terlalu dekat enggak kelihatan ini. Kelihatan ya, Pak? Iya, ketok anu, Pak. Aku sireng. Ada tekanan bisa. Tekanan bisa. Agak jauh, Pak. Apa enggak ketok? Bukan ini, yang itu tadi lo batu aliennya tuh. Ini aja sih. Ini kok, Ustaz? Ini kok, Prof? Ini sih maksudnya ini, Pak. Oke. Ini kok. Channel foto-foto ke mereka. Iya. Ini semen. Ini buat tadi. Iya. Ini kok yang foto-foto nih, yang ditunjuk orang-orang. Iya kan? Ya wes. Ya, manut aku. Ini pas yang lain ini. Enak ini lagi, kita keseluruhan manggur. Iya. Belum dia, Bi. Oke. Kali foto sih. Batu yang paling besar nanti kita akan sesi foto bersama. Assalamualaikum. Kita bersama pimpinan Unhas. Wawancara, wawancara. Jawa Barat 2.
halus ya. Gimana? Ya. Program ini bisa dilanjutkan. Program gimana, saya nggak masuk gambar program ini. Oh iya, sorry. Youtuber kurang profesional. Ya maklum mbak ini. Iya. Senang saya ada orang satu kreator seperti ini. Ya baru kali saya lihat ada karetan itu loh. Nah, enggak, ini kan karetannya. Iya, karetan itu. Saat kita ini kan naik jeep. Iya. Nanti kalau menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, ini enggak jatuh. itu sesungguhnya begitu. Iya. Kalau ini baru nih Pak Amin. Baru. Alatnya baru. Cuman anu namanya kok inventaris ya. Inventaris unas ini. Bukan. Ini kita sampai coba jam berapa? Tanya apa sudah kita ngobrol sama Rican tadi? Oh, setelah ini kita ber. Enggak, kita apa? Ziarah kan? Enggak. Ya. Enggak lah, enggak pakai. Ya, pendapat kita oh, KRI. Air wisata air. Museum, air, terus batu alien itu yang mana? Itu alien tengah. Oh, yang itu tadi. Ya. Bukan yang ini ya, lebih besar ini. Bukan. Ini tadi bersama anak? Enggak, sama istri aja. Kasihan anaknya. Iya. Oh ini, oh iya, honeymoon yang kesekian. Ya kesekian kalinya. Duh, kamu Ini nak foto itu. Karet itu loh gara Terima kasih, okay, Pak Amin. Pak Amin. Semoga sehat selalu. Amin. Lancar segala urusan. Ya, oke. Ada yang berani sana ya? Karena itu kita menghindari satu, Pak Amin. Jenengan itu jangan. Aduh. Play nih. Batu alien. Dan itu. Ya. Ini teman jawab. Teman duduk. Kuliah. Nyingkir. 1, 2, 3 Batu alien. Dawono. Jelas kabeh. Mulai. Tanda-tanda lesu mbiyen. Ini Kaprodi S1. Arif, gimana rasanya hari ini? Alhamdulillah menyenangkan. Kita bisa kompak bersama teman-teman. Alhamdulillah. Sehat selalu Pak Arif. Mau kemana ini?
Yeah.
Video.
Oh!
lah apa tengah lah itu kelas gak wani ya. Thank you.
pintu. Alhamdulillah.